Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa qad safara maratan min masyaikhi Misra saksun ila Rumi. Wa qad safara dan sungguh bermusafir bepergian maratan satu kali min masyaikhi Misra di antara Syekh Mesir syakhsun oleh seseorang Syekh ila Rumi ke Rum ya. Maksudnya Rum di sini Turki wajtama'a bil waziri Iyas Basha lalu berkumpul ia Syekh itu kepada menteri Iyas Basha namanya nama orangnya nama menterinya faqala lahu lalu menteri itu berkata kepada Syekh ma san'atuka apa pekerjaan engkau ini seorang Syekh ditanya kerjaan engkau apa faqala Syekhun min ahli tariqi kerjaan saya adalah seorang Syekh daripada ahli toriko. Faqala lahu Iyasun lalu Iyas Basha ya menteri berkata kepadanya kepada saya itu fama hajatuka allati ji'ta fiha maka apa hajat engkau kebutuhan engkau perlu engkau yang engkau datang padanya ya datang ke Rum Turki Romawi di sini maksudnya Turki. Turki memang perbatasan tuh. Iya, perbatasan. Qala tarattabu li syai'an min baitil mali. Kata saya itu tarattabu tetapkan olehmu untuk aku syai'an akan sesuatu min baitil mal daripada baitil mal. Ya. Berarti harta itu ya. Faqala lahu al-waziru lalu menteri itu berkata kepada Syekh Hal ta'lamu anna ahadan fi Misra misluka fi tariqi Apakah engkau tahu bahwa seorang di Mesir itu seperti engkau fi tariqi dalam tariqah Faqala la tidak Faqala lahu Iyasu Lalu berkata oleh Iyas Basha, Uffin laka min syaikhin iza kana haza haluka. Iza kana haza halaka. Wahai, ya uffin, ya uff. Ya, kita kalau ngomong uff, pala taku lama uff, ya Masa kita, uff. Bagi engkau, Syekh, bagi engkau, wahai Syekh, min syekhin daripada syekh idza kana hadza alaka apabila ini keadaan kau kalau bahasa kita bagaimana ente syekh kalau begini keadaan ente masa begini enggak bagus gitu enggak bagus wa anta taz'umu annahu laisa ahadun fi misra a'lamin kama qoman fi tariqi wa anta tazumu dan engkau menyangka annahu bahwasannya laisa tidak ada ahadun seorang fi misra di Mesir a'la minka lebih tinggi daripada engkau makoman kedudukannya fit tariqi dalam tariqah ente nyangka begitu fa kaifa bi baqiyatil masyaikh maka bagaimana dengan setinggal daripada syekh-syekh yang lainnya laqad azraita bil fuqara'i sungguh engkau telah menghina para ya dengan orang-orang fakir maksudnya orang sufi lainnya ini wa badalta tariqa badalta ya dan engkau telah menggantikan tariqa itu
fa inna ahadal muridi law fa'ala misla zalika wa safara min baladin min baladihi ila ghairiha fi talabid dunya la kharaja an tariqil iradati. Fa inna, maka karena sesungguhnya ahadatul muridina, setiap orang para daripada para murid, law fa'ala misla zalika, jikalau dia melakukan seperti ini, ya, apa yang tadi saya itu lakukan enggak bagus tadi kayak begitu, padahal saya kok begitu minta kedudukan, minta apa, minta ya ditetepin di baitil mal, kan harta itu, aku orang paling ya paling tinggi makomnya ya. Ya. Walau fa'ala misla zalika wa safara min baladihi ila ghairiha. Jikalau dia melakukan seperti demikian dan dia pergi dari negerinya ke negeri, ke negeri yang lainnya, fi talabi dunya, di dalam mencari dunia, la kharaja an tariqil iradati. Niscaya dia keluar daripada jalan iradah. Ya, dari jalan tasawuf maksudnya. Kehendak orang-orang sufi, masa nyari harta, ya, nyari kedudukan. Fakaifa taf'alu anta misla zalika fi alini ayatika, maka bagaimana engkau lakukan seperti demikian itu pada keadaan nihaya engkau, puncaknya engkau. Wa zajarahu wa amara bi ikhraji min indihi, dan menolak akan dia dan memerintahkan dengan mengeluarkan dari sisinya. Faraja'a khasiran lima talata. Ya. Jadi wazajaro, dan menolak ia, menterinya nih, akan dia, wa amaro, dan diperintahkan biukhraji, dengan keluarnya, dengan mengeluarkannya mini daripada sisinya. Jadi diusir nih sama menterinya, menteri tadi. Nah, sana lah. Ya, pulang aja sana. Masa begini ya. Faraja'a khasiran lima talaba, maksa itu kembali dalam keadaan menyesal bagi apa yang dia tuntut, dia merugi bagi apa yang dia tuntut. Minal khasirin ya. Wa qa'a li syakhsin min asami annahu safara ila rumi yatlubu lahu ziyadata maratibin ya. Minal jawali, wawaqa'a, dan telah jatuh, telah terjadi, lisyaksin, daripada bagi seseorang, minas syami, daripada negeri Syam, Syria, annahu, oleh bahwasanya, telah terjadi bahwasanya, safara, telah musafir, ila rumi, telah bepergian ke Rum, maksudnya, Turki, yatlubu, ia menuntut lahu kepadanya ziyadata murattabin minal jawari, tambahan ya, ziyadata martabin murattabin ya, tambahan ya yang ditetepin daripada apa, jawari kendaraan. Jadi minta disiapin kendaraan. Ada seseorang minta disiapin kendaraan. Wa kanu a'tauhu, dan mereka pemerintah itu memberikan a'tauhu akan dia, qabla zalika, demikian itu, arba'ina nisfan, 40 dirham. Nah, 40 nisfun ini adalah 20 dirham ya, Turki. Ya. Kulla yaumin, setiap hari. Ya, jadi mereka diberi itu setiap hari 40 nisfun atau 20 dirham Turki.
setiap hari. Falamma balagha Islambula, Istanbul nih, maka tatkala mereka sampai ke Istanbul, jalasa fi tariqil baladi, ia duduk di jalan negeri itu. Wa arsala, dan dia mengutus qasidahu, utusannya itu, ilal waziri, kepada menterinya. Wa kana izaka, dan adalah ketika itu ia subasa, ia subasa aidan juga ya'lamu, mengetahui akan dia bikudumi sayyidi syekh, dengan datangnya syekh ya sayyidi syekh liyakhruja ila liqahi, supaya dia dapat keluar untuk menjumpainya. Iya. Fa'abal basha, lalu ia subasa enggak mau ketemu dia, ketemu Syekh itu. Wa qala lil qasidi, dan dia berkata kepada utusannya, Iyas Basa berkata kepada utusannya, kullahu, katakan kepadanya, in kana lakum indana hajatun, jika ada bagi kamu di sisi kami hajat, jika kamu ada hajat kepadaku, fa'tuna ilal baiti, maka datanglah kamu kepadaku ke baik, ke rumah. Musa dipanggil, ente datang ke rumah. Fazahabal qasidul syekhi, lalu datanglah utusan itu kepada syekh. Wa akhbarahu, dan dia memberitakan kepadanya bima qalihil waziri. Ya. Ya, datang tuh utusannya kepada syekhnya, dan diberitakan, dan memberitakan itu utusannya kepada syekh bima qalihi, dan ya, bima qalatil waziri, tak itu ya. 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 Dengan ini makolati makolih itu. Makolati ya. Iya ini kagak data ini lagi. Enggak enak nih. Bima qalatil waziri, dengan ucapan menteri itu. Jadi kabarin. Jadi Nisa ini punya utusan ya. Dibilang ini. Ini menteri ngomongnya begini, Syekh, ya. Disuruh ke rumah katanya. Summa qala al-waziru, kemudian berkata oleh menterinya itu, iyas basa, ya ajaban, sungguh heran, wahai, mengherankan, kaifa yusafiru azza minas sami ila rumi fi talabid dunya, bagaimana bisa dia musafir, dia pepergian ini dari negeri Sam ke Rum, dari Syria ke ya Turki, ya, Rum di sini Turki, tadi Istanbul, fi talabid dunya, dalam mencari dunia, bagaimana bisa dari Syria ke Turki untuk mencari dunia seorang syekh, ya. Wa yatlubu minal umara'i, dia mencari daripada umara, mencari pemerintah, aparatur pemerintah, ayyu azimuhu, bahwa mereka mengagungkan pemerintah itu, aparat pemerintah. Wa yakhruju, dan mereka keluar, ila liqa'ihi, ya, untuk menjumpainya, ma'annahu yahtaju ilaihim, serta bahwasannya dia butuh kepada mereka. Walaysa adun minhum yahtaju ilaih, padahal enggak ada seorang pun di antara mereka yang butuh kepadanya. Jadi dari jauh, tempat yang jauh, dia paranin seorang pemerintah mau minta-minta duit. Masa seorang saya begini minta duit? Wa iza kana yas'umu annahu waliyun, dan apabila ada ini dia menyangka dia itu seorang wali. Masa begini wali? Waqad rada nafsahu bi asfa bi asna fil mujahadati, dan sungguh dia telah ya, padahal sungguh dia telah meriadho akan dirinya dengan macam-macam
mujahadah. Padahal wali itu ya, orang yang telah meriadhakan dirinya dengan macam-macam mujahadah. Wa huwa yarmi nafsahu alal umara li ajri talabid dunya, dan dia melemparkan dirinya kepada pemerintah karena untuk mencari dunia. Fa kaifa bina nahnu ma'a adami riyadatina nufusana, maka bagaimana dengan kami, kami serta tidak ada riyadhonya kami akan diri kami. Wa adami hajatina ilai, dan tidak hajatnya kami kepadanya. Summa kemudian innal basha arsala li syaikhi diyafatan, kemudian sesungguhnya ias basha itu yang mengirim kepada saya akan jamuan, dijamu juga dah. Walam ya'ti ilai, namun ias basha enggak mau datang kepadanya, kepada saya. Waqala, dan berkata, iya, innama fa'altu zalika ma'a syaikhi ya li u'limahul adaba, hanya saja li u'allimahul adaba, hanya saja aku melakukan demikian, kata Iyas Basha kepada syekh itu, supaya aku dapat ajarkan dia adab. Syekhnya kok begini, guru toriko kok begini gitu, padahal guru toriko, tapi kok minta-minta duit. Ini kalau begitu bukan dari sekarang aja yang kayak begini ya, dari dulu udah ada. Jadi kita kalau pengen punya guru toriko itu jangan sembarangan. Pilih-pilih ini. Enggak boleh sembarangan. Ini toriko itu ilmu yang mulia, sufi, tasawuf, tapi jangan sembarangan. Kalau modelnya kayak begini masih dijadiin guru. Ini kita lihat tuh, kalau amat duit udah lapar banget, nggak bisa dijadiin guru. Apa jabatan lapar banget, nggak bisa dijadiin guru. Ya. Jadi orang kita angkat sebagai guru kita itu orang tua kita dari dunia sampai akhirat. Dia pemimpin kita, enggak boleh sembarangan. Siapapun dia. Kalau gurunya kemaruk sama harta, bagaimana muridnya? Ya kalau gurunya serakah sama harta, bagaimana muridnya? Gitu. Minta-minta ya, sama pemerintah ya. Jadi walam ya'ti ilaihi, nah menterinya enggak mau datang kepadanya, Iyas Basha enggak mau datang ke syekh itu. Waqala, dan berkata Iyas Basha menterinya, innama anyasanya fa'atu, aku lakukan itu ya, aku kasih dia hidangan tapi aku enggak mau nemenin. Jadi makanan doang dikasih tuh, nemenin ogah. Allahu Akbar. Malu gak kita begitu? Malu. Li'u'allimahul adaba, katanya, supaya aku dapat mengajarkan dia akan adab. Fa inna zahaba mislina innama yakunu liman na'ridu alaihi dunya fayarudduha alaina. Fa inna, karena sesungguhnya zahaba mislina, ya perginya orang yang seperti kami, innama hanya saja yakunu ada lah itu liman, bagi orang yang na'ridu, bagi orang yang kami tawarkan alih kepadanya ad-dunya, akan dunia. Fayaruddu'a, lalu dia tolak akan dia alina, atas kami. Itu baru cakep tuh. Wa amma man yatlubuha, adapun orang yang menuntut dunia mina daripada kami. Wa yusafiru, dan dia pergi min watan, dari negerinya, li ajri zalika, karena itu, karena dunia. Fala yastahiku, maka tidak berhak anna ahadan minna, bahwa seorang di antara kami yamsi ilaihi, masya Allah,
Ini menterinya bisa ngomong begini, enggak berhak kami jalan menuju kepadanya. Pintaran menteri daripada syekh. Jadi rupanya Pak, pemerintah itu senang sama ulama yang zuhud, benci sama ulama yang serakah sama dunia. Jadi jangan kita kalau pengen dihormatin sama pemerintah, jangan datang-datang minta duit ke pemerintah. Mudah-mudahan jadi i'tibar buat kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.